Assalamualaikum. Mari kita jalan-jalan di kebun durian. Ini suasana kebun durian. Musang King dan D24. Ini 18 hektar kebun durian. Ini naik turun bukit. Tanahnya ini semalam hujan agak lembek dan licin. Ini tanah berbukit. Ini tupai makan dan busuk. Tupai makan, tumbang patah macam itulah. Ini tuh patah. Banyak buah itu hari. Duriannya. Nah, ini duriannya cantik tapi ya buah kecil-kecil. Pupuknya kurang. Ini hanya untuk pupuk daun saja. Dan mungkin membutuhkan penjarangan itu. Buah yang terlalu banyak. Jadi seperti ini, kecil-kecil produksinya, kurang memuaskan. Ini pokok Musang King. Ini Musang King. Ini melakukan peremajaan dengan melakukan penanaman bibit-bibit baru. Ini Musang King. Di sini jaraknya antara 9 meter macam itulah. Tadi yang patah itu sana tadi. Nah, ini hari itu hari patah. Ini D24. Nah, ini Musang King. Pasang jaring. Turun bukit. Ini D24. Ini yang tengah ini Musang King karena ditempel. Karena ingin punya bibit Musang King jadi dilakukan penempelan. Itu hari tumbang. Tumbang. Patah karena banyak buah. Dan tentu saja itu pokoknya reput karena banyak pupuk. Nah, ini sepertinya masak ini. Ini D24. Oke. D24. Sana. 18 hektar kebun durian. Ini. Buahnya tidak berbarengan, bergantian. Musang King dulu jatuh baru D24. Naik turun bukit. Sana pasang jaring karena takut gelundung ke bawah sana. Itu durian dan jatuh di sana susah mau ambil. Duriannya ini ada yang pendek, ada yang
baru mulai ini. Ada petik, wadah. Oi. Ah, itu ada kawan sana. Ah. Ah. Ah, ini di 24 nih. Oh, busuk ah. Tuh, busuk. Ini mau penjarangan pokoknya dah ini. Ini pruning. Pasalin banyak. Banyak batang. Ini agak layu ini, tak tahu kenapa ini layu ah. Banyak pupuk ah. Ah, mungkin tapi baru hujan nih layu. Mungkin juga karena ini racun rumput ini juga, kalau macam rondap itu pun kurang cantik karena itu menyerang akar. Ah, patutnya itu gramaxon. Karena gramaxon itu atas saja. Kalau rondap itu tidak sampai ke akar. Di 29. Di 24 bukan di 29. Sana tak ada. Kita mau cari ke sini. Sana itu pokok manggis. Sana itu hari sudah tumbang. Aduh. Oke. Sekian atas perhatiannya. Terima kasih. Nah, ini adalah romantika penjaga kebun durian, guys. Nah, nanti sana itu tempat tidur sana. Mau turun. Turun sampai sana. Nah, ini tuh hari pokok durian kampung yang ditempel dengan Musang King ini. Nah, ini. Yang durian kampung tinggal sudah ini. Yang tumbuh tinggal Musang King. Oke, sekian atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.